Hai, nama saya Kevin Jeng. Saya President Director of Nenis Pavilion Ultima Group. Konsep Nenis dari awal sih kita mulai dari Bandung ya, 2009. Lalu kita buka sih itu signature menu kita sih pancake. Ya waktu 10 tahun lalu kan pancake masih something yang new ya. Konsep yang rebranding kami sih pertama di PIM ya, di Nenis Mall in the Mall. Yang apa yang beda dari yang dulu, yang pertama dari interior design kita sudah enggak. Artinya bukan tematik dengan kasih nama, tapi itu yang benar-benar satu tematik yang home, warm, ambience. Yang kedua itu yang kita ada homemade product yang kayak cookies, jam. Jadi Nenis sudah menjadi not just a dining place, but it's a one-stop lifestyle store. Semua menu-menu yang dari 10 tahun sampai sekarang yang masih favorite sih blueberry chisel pancake ya, kan ada asam yang si blueberry sama campur sama cheese dengan pancake yang fluffy menjadi favorite. Yang makanan yang beda dari sebelum sih kita lebih banyak kan comfort food yang misalkan kayak nasi goreng, signature Nenis, ya ada yang squid fried rice, squid spaghetti, some Dutch baby pancake. Ya itu cara yang buatin sih beda dari pancake yang harus pakai pan, ini khusus yang pakai oven. Yang kita mau bangun Nenis itu yang Nenis itu yang brand yang family oriented. You can just drop by anytime without any hassle and for any kind of gathering. So it's like a all day dining place that your second home.